Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit x mendekati 0, 1 min cos x per tan 2x sama dengan titik-titik-titik. Oke. Bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diselesaikan dengan cara menurunkan pembilang dan penyebut. Sehingga, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diturunkan menjadi limit x mendekati 0, 0 min min sin x per 2 sekan pangkat 2, 2x sama dengan limit x mendekati 0 sin x per 2 sekan pangkat 2, 2x sama dengan sin 0 per 2 sekan pangkat 2, 0 sama dengan 0 per 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 0 per 2 kali 1 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Rumus turunan fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus pertama. Jika diketahui fungsi fx sama dengan cos x, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan min sin x. Kemudian, rumus kedua, jika diketahui fungsi fx sama dengan tan ax, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan a kali sekan pangkat 2 ax. Kemudian, rumus turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan a, di mana a merupakan konstanta. Maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang C, 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!